karena rasa kesedihan, rasa trauma yang mendalam, rasa jatuh rasanya, saya memutuskan untuk istirahat, untuk rehat dari dunia sepak bola. Dan dengan situasi yang terjadi sekarang ini, yang terjadi di Arema FC, saya merasa Arema FC memerlukan sosok yang lebih baik, yang merasa mampu, yang merasa bisa membawa Arema ini menjadi tim yang solid, tim yang kuat, tim yang baik. Maka pada hari ini saya menyatakan saya mundur dari Presiden Arema.